Waduh, itu kenapa sedih mukanya? Sedih banget. Mau meninggal. Mau meninggal rasanya. Mana kamu sedih nggak? Aku nyanyi. Ini filternya asli banget, sama banget. Tan, mau balik kemana nih? Ke kampus atau kemana nih? Lagi dulu. Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Amanda Manopo bakal meninggalkan Ikatan Cinta untuk sementara waktu. Setelah Arya Saloka mengambil cuti dari sinetron itu, kini giliran Amanda Manopo yang pergi liburan. Beberapa waktu belakangan, sinetron Ikatan Cinta memang tayang tanpa kehadiran Arya Saloka. Pemeran Aldebaran itu mengambil cuti untuk syuting proyek film layar lebar. Selain syuting, Arya juga memanfaatkan momen cuti itu untuk berlibur bersama keluarga. Setelah lama tak bertemu, Amanda dan Arya rupanya belum bisa syuting bersama lagi. Pasalnya, setelah Arya kembali jadi Aldebaran, sosok Andin sepertinya akan gantian menghilang. Seperti diketahui, dalam alur cerita Ikatan Cinta, Aldebaran diceritakan menghilang setelah pesawatnya mengalami kecelakaan. Kembalinya Arya Saloka pun sempat menjadi teka-teki bagi para penonton. Namun, kuat dugaan jika Aldebaran bakal kembali ke rumahnya setelah 2 tahun terdampar di pulau terpencil. Selama Al menghilang, sosok Arya sendiri nampak menghabiskan waktu dengan keluarga. Setelah sekian lama berjalan-jalan, diduga suami putri N itu akan kembali ke Ikatan Cinta. Sosok Arya Saloka yang memerankan Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta RCTI begitu dirindukan oleh penggemar setia. Betapa tidak, Arya Saloka pasalnya sempat berjanji bahwa dirinya akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Saat Arya Saloka kembali, Amanda Manopo justru bakal bertolak Swiss. Hal itu terlihat dari unggahan akun fanbase @mandaskatik.it _new beberapa waktu lalu. Dalam foto yang diunggah, terlihat Manda berfoto dengan seorang pria dan menuliskan, "See you in Switzerland." Warganet pun langsung memburu kolom komentar postingan tersebut. Mereka ramai-ramai mendukung agar Amanda Manopo menikmati liburannya kali ini. Baguslah refresh dulu ya Neng cantik, semoga cepat kembali lagi ke IC, emoji, tulis seorang warganet. Di akhir menutup pembicaraannya, Amanda meminta masyarakat untuk tak mengaitkan hubungannya dengan Arya Saloka dalam urusan pribadinya karena ia merasa hubungan mereka hanyalah sebatas rekan kerja. Ternyata, tak hanya Amanda yang menepis berita tersebut. Sebelumnya Arya juga pernah menegaskan dan meminta kepada masyarakat untuk tak menyangkutkan dunia pekerjaannya dengan urusan pribadinya. Sebelum pengakuan Amanda Manopo, pengakuan jujur Arya Saloka juga sempat jadi sorotan. Suami Putri N pernah meminta netizen tidak terus-menerus mengaitkan kedekatannya bersama Amanda Manopo di dunia nyata. Hubungan bersama Amanda Manopo
dikatakan Arya Saloka hanya melakoni peran sebagai seorang aktor. Dia hanya melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dalam menjalani adegan cerita dengan sebaik mungkin dalam berakting. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.